dalam rangka menyambut hari ulang tahunnya yang ke-54, PT Jam Krindo kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi peduli kesehatan mental cegah perundungan dan kekerasan seksual bagi 5.400 siswa-siswi di 21 SD yang berada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi, dan Indramayu. Sosialisasi dan edukasi cegah perundungan anak hari ini dilaksanakan di SD Pondok Kelapa 03 pagi. Program ini merupakan keberlanjutan antara PT Jam Krindo dengan Komnas Perlindungan Anak dalam rangka HUT PT Jam Krindo yang ke-54. Semoga program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat umumnya dan khususnya kepada siswa sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, PT Jam Krindo berkolaborasi dengan Komnas Perlindungan Anak PAUD Inspirasi Indonesia dan Kementerian BUMN. Program ini merupakan program keberlanjutan yang dilaksanakan oleh PT Jam Krindo, di mana pada tahun 2023 telah dilaksanakan pula program serupa dengan melibatkan 5.300 peserta didik SD di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Bekasi.